Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arya Solusindo ya. Dan setelah kita videokan Audi DTS 2009, tidak ada salahnya ya, kurang lengkap kalau kita belum memvideokan Audi DTR-S 2011 ini ya. Ini Audi DTR-S ini emang bisa dibilang tergolong sangat langka di Indonesia, kalau nggak salah hanya 4 unit apa 5 unit yang diimpor pada tahun itu ya. Jadi kalau masalah harga ini pun juga masih sangat menarik ya, masih di harga 1,3 miliar ya. Sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya nomor handphone 0811938588. Oke, ini saya lanjutkan ya. Dari segi lampu masih sangat istimewa. Tampilan grillnya emang menarik ya. Dia di 2013 sudah model seperti ini, kalau Lexus hanya di model 2017 ya, seperti F-Sport. Tapi kalau Audi sudah memulainya di tahun 2013. Wajah seperti ini. Ini sudah dilapisi dengan karbon. Kap mesinnya masih full orisinil. Bagian samping juga full orisinil. Velgnya juga masih asli ya. Di sini ada logo DTR-S juga. Urusan body masih sangat istimewa ya Audi DTR-S ini. Tidak ada yang perlu diragukan urusan body ya, sampai bagian body kit di bawahnya juga masih aman. Velgnya menggunakan rigi 19 yang jelasnya sama dengan DTS 2. Oke, sangat istimewa sekali penampilannya, sangat begitu menarik ya, dengan ada winch-nya juga di belakang. Tampilan DTS emang lebih menggoda ya, apalagi dengan tampilan knalpotnya di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Ada suaranya, kalau saya nyalain pasti Anda tertarik ya. Jadi, mohon maaf untuk hemat waktu ataupun tidak perlulah kita nyalakan ya. Tapi kalau mau ngetes datang langsung sangat mantap sekali itu. Itu yang ditunggu-tunggu, karena nilai keseriusan kita lebih fokus ke jual dan beli ya. Jadi kalau emang kedatangan Anda mungkin mempengaruhi kalau mobil ini akan terjual. Oke, ini pelek di bagian kiri dengan ban Pirelli-nya masih mantap sekali. Dia juga tidak menggunakan sunroof. Torsan body masih begitu istimewa ya, masih begitu mulus. Di bagian kiri juga maupun di bagian kanan. Ini untuk spion dilapisi dengan karbon. Oke, ada bocor sedikit, hal yang wajar lah, namanya mobil bekas. Sekarang saya ajak Anda untuk lihat sisi interiornya ya. Tidak perlu lama ya, ini video cuma 4 menit saja. Ini model kuncinya, walaupun 2013 sudah menarik ya. Ini dia, dual trimnya juga lebih bagus ya daripada DTS 2009, ini lebih terawat. Tapi namanya dari segi tahunnya juga wajar, menggunakan jenis speaker Bose. Jarak tempuhnya baru 35.000, ini benar-benar mobil masih sangat minim pemakaian ada kata, dan dari segi jok kulitnya semua masih bagus sekali. Inilah mobil full perawatan, ini juga ada logo DTR-S. Transmisinya otomatik. Speakernya Kenwood ini ya, pasangan monitor Kenwood. Quattro jelas juga ada tempelannya di situ ya, Quattro. Untuk bagian jok kulitnya semua masih oke. Dual trim di sebelah kiri juga masih bagus sekali ya. Jok kulit di bagian belakang semua masih aman. Oke, saya rasa cukup ya untuk memperlihatkan interior. Dari segi horsepower Anda bisa cek di Google, saya agak lupa. Yang jelas ini benar-benar kalau Audi DTR-S, kalau masalah horsepowernya sudah mendekati Audi R8 lah pastinya ya. Oke, saya tes elektriknya dulu ya. Masih berfungsi dengan baik, masih aman sekali ya. Ini juga masih aman. Siap ya. Kilometernya tadi 35.000, di sini juga ada logo DTR-S ya. Kulit setirnya semua masih aman. Jika Anda minat dengan Audi DTR-S ini, dibanderol dengan harga 1,3 miliar, bisa hubungi saya langsung di nomor handphone 0811938588. Ingat ya, Arya Solusindo, jangan lupa dibantu subscribe-nya. Kalau ada mobil bekas juga bisa menginfokan saya ya. Saya coba ajukan tawaran terbaik. Terima kasih banyak. Salam otomotif. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo.